Kenapa Mak menangis? Mak menangis bukanlah bersedih, tetapi gembira melihat perubahanmu, Jek. Abang Usman mendengar suara tenor saksofon. Siapakah yang menciumnya, Combi? Oh, yang itu Bayin, budak sebelah rumah. Ya, Bayin boleh meniup, tapi dia perlu banyak latihan. Iyalah, Abang Usman, dia angan-angan nak jadi Kasim Selamat. Combi kenal Kasim Selamat? Ya, semasa Combi belum sakit dahulu, Combi selalu membuka siaran radio Singapura. Dan orkes Kasim Selamat menjadi pilihan Combi. Oh. Combi, tolong panggil Bayin kemari dan suruh dia bawa saksofonnya sekali, ya. Baik, Pak Usman. Awakkah Combi panggil Cik? Tidak, Abang Usman tu nak tanya pasal saksofon. Bayin sudah berapa lama main saksofon? Sudah 1 tahun, Abang. Minta saksofonnya, Bayin. Abang Usman pun sudah lama tidak main saksofon. Entah bolehkah tidak, belum tahu lagi.
Cumbi. Macam Kasim selamat ya? Ya. Bandil sampai. Bau sat-sat ni sampai. Siapa tiup sekspon tu, ha? Itu anak angkat cik yang baru. Anak angkat? Iya, namanya Osman. Kesian, matanya buta. Buta? Yang ini Kasim selamat. Kasim selamat? Selamat. Awak cik tukar nama. Nama Kasim Selamat bukankah bagus? Tuan ni siapa? Nama mama Mahyudin Jelani. Tau Kitchen Dramata Review. Maafkan saya. Sebenarnya saya sudah benci dengan nama Kasim Selamat. Sebabkan nama itulah isteri saya meninggal dunia. Dan disebabkan nama itu juga mata saya menjadi buta. Abang Kasim. Kasim Selamat, mama ada satu cadangan. Mau tak bersama-sama mama kita pusing seluruh tanah Melayu dengan review? Mama dah garanti tentu bagus. Pergilah Abang Kasim. Kalau Abang Kasim pergi, betapa hal pula Cumbi? Tak apa, Cumbi akan tunggu di sini sehingga Abang Kasim pulang. Baiklah, Mama Mahyudin. Saya terima tawaran Mama. Tetapi dengan satu syarat. Syarat apa, Cik? Saya mau nama saya ditukar ganti. Ditukarkan kepada Osman. Ya, Osman Jailani. Jangan kata nak tukar nama. Cik nak tukar apa pun Mama bagi. Asal Cik mau pi saja.